Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riba wa anta lam tazali dhalika ahla. Hamdan nastajlibu bihi rida wa nastadbihu bihi su'al qadha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa anzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram, ma'azzatul kurama, para habaib, para kiai, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, nukusim goreng lebih hormat khususnya tetamu kita anu tebih anu jauh dongkap ka ieu tempat yang datang ke tempat ini, Al Habib Abu Bakar Ibn Ali Masyhur Ibn Wahid Habib Ali Masyhur Ibn Muhammad bin Salim bin Hafid Mata'anallah bituli ayati, dan juga khadimul majlis yang sudah tidak asing lagi yang wajahnya bersinar Masya Allah, Al Habib Umar Rafiq bin Ali bin Ad bin Hamid, dan juga Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kar, Al-Habib Usman bin Syihab, dan para habaib yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan aranjen-anjennya sing palanjang umur, sing wa'atillah, sing istiqomah, sing barakah, sing bagja dunia sarang akhirat, dan juga segenap aparatur pemerintahan yang hadir maupun yang tidak hadir dari pihak sipil Polri ataupun TNI. Kita doakan semuanya di seluruh penjuru Indonesia, mugia aranjen-anjena dipasihan kagampilan ku Gusti Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa membahagiakan rakyat Indonesia, menjadikan kebanggaan rakyat Indonesia. Indonesia aman, Indonesia berkah, Indonesia sejahtera, Indonesia damai. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap daripada mereka-mereka yang sudah ikut serta andil dalam pelaksanaan acara yang mulia ini, para panitianya yang sudah sumbangsih memberikan hartanya, pikirannya, tenaganya, dan juga doanya, mudah-mudahan sebagaimana mereka lakukan untuk membahagiakan Nabi Muhammad, yakinilah mereka pun akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada para DKM Masjid Raya Bandung, mudah-mudahan aranjen-anjena dikabulkan hajat-hajatna. Hajat di dunia bil maisarah, wahajatil akhirah bil maghfirah wa murafaqatil habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat arrahimakumullah, waktosna mepet, waktunya mepet, jam sudah setengah sebelas. Jadi di waktu kurang lebih berapa menit Habib? Jujur-jujuran saja, ulah nyarios telah ke 14 dicarekan aing di hari ini. Tapi Umar berapa lama? 15 menit? 20 menit? 20 menit. Setuju Ibu? Setuju? Akang, Bapak setuju? Alhamdulillah. 20 menit harus bisa menyingkat. Mudah-mudahan sebagaimana kita harapan kita, kumpulnya kita dengan harapan Allah memberikan kemuliaan kita, jangan khawatir. Kita sedang bersimpuh di depan pintunya manusia yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita ketahui tidak ada manusia yang sempurna melebihi daripada junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah,
siapapun manusianya, ketika mereka mencari keberhasilan, mencari kemenangan, mencari keselamatan, semua pintu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu abwabin masdudah, semua pintu, tidak akan bisa Anda menembus daripada pintu tersebut. Hanya satu pintu, yaitu bab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu pintu untuk ketika mereka berharap untuk menyelamatkan dirinya menghadap Allah, mencari keselamatan dunia, pintunya ada pada Habibuna Muhammad. Mencari keselamatan akhirat, pintunya ada pada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah telah jelaskan, telah contohkan, telah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Sekalipun mereka bukan umat Nabi Muhammad, Allah pun telah contohkan dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad, mereka terselamatkan semua itu berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas para nabi pun yang kita tahu, hadirin hadirat rahimakumullah, yaitu contoh Allah contohkan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam, yang kita tahu dengan sejarah daripada apa yang kita dengar, coba apa yang kita tahu tentang Nabi Adam? Apa yang kita tahu? Ya tahunya kita cerita Nabi Adam, Adam dan Hawa di sorga. Betul, diganggu oleh iblis yang akhirnya Adam terlemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Sudah cerita seperti itu. Kalau dalam singkat ini cuma hanya cerpen. Bukan cerpen tapi cerpen pon, cerita pendek sapondok-pondok. Cerita pendek sapondok-pondok, iya kenyataan. Leres Ibu. Masyaallah. Seakan-akan kita mendengarkan daripada kisah para nabi dan juga ceritanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar cerita belaka yang dimana tidak ada tempat di hati kita. Padahal demi Allah, ketika Allah menceritakan semua para nabi-nabinya, yaitu junjungan Sayyidina Muhammad pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mengetahuinya, kisah daripada kisah para nabi, tujuannya, hakikatnya siapa? Yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kullan nabussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Bukan satu kali, bukan dua kali kita mendengarkan ayat ini, tapi kemana pikiran dan otak kita? Tapi kemana hati kita ketika Allah mengatakan wa kullan nabussu 'alaika? Perhatikan, ketika Allah mengatakan 'alaika, di sini bukan sembarangan Allah mengatakan 'alaika. Di sini penuh makna, penuh rahasia yang ditujukan ketika menceritakan semua para anbiya, hakikatnya adalah Habibuna Muhammad. Tujuannya adalah Rasulullah. Tujuannya adalah juru penyelamat kita semua, bahkan penyelamat daripada sebelum umat, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan ketika Allah ceritakan cerita tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa yang harus kita perhatikan dan kita ambil? Sedikit saja. Ketika Allah lemparkan, ketika Allah lemparkan siapa? Adam, Hawa, siapa lagi? Iblis, dan ada satu lagi ular yang ketika itu ikut andil dalam proses di mana ketika itu iblis sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu minta bantuan kepada ular yang akhirnya diloloskan oleh ular untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Posisi di sini bukan Allah tidak mengetahui, Allah Maha tahu, akan tetapi Allah yang mempunyai skenario. Allah yang mempunyai skenario, sutradaranya adalah Allah, dan tujuannya mereka akan mengenal siapa itu kekasih Allah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lemparkan keempat-empatnya daripada makhluk Allah. Adam dilemparkan di mana? Adam dilemparkan di negeri ini, India. Dan lagi siapa? Siti Hawa, yang kita tahu dilemparkan di negara Arab Saudi, yang ketika itu sekarang yang kotanya namanya Jeddah. Dan juga ular di mana? Dilemparkan di mana? Di mana? Di Bandung. Ya, di mana? Bukan di Bandung, tapi di mana? Di Iran. Yang sekarang negara Iran. Dan juga iblis di mana? Iblis ketika itu dilemparkan di negeri Iran. Keempatnya dipisah-pisah pada Allah. Apa yang akan sedikit kita ambil hikmah? Yang Allah tunjukkan, yang Allah beritahu semua pintu kullu abwab masdudah, mutlak dikunci oleh Allah, hanya pintunya Sayyiduna Muhammad. Ketika Allah lemparkan Adam, bukan satu hari, bukan dua hari, bahkan puluhan tahun mencucurkan air mata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro diampuni Gusti Allah, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ditinggali, boro-boro diampuni, ditinggali ke hante, dilihat-lihat ke hante, ditem
boge hante boro-boro diampuni ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu 40 tahun Adam alaihi salam meminta ampun kepada Allah, ditutup pintu ampunan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar mereka semua tahu setelah umat Nabi Adam siapa itu hakikatnya junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilhaman min rabbih, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 tahun berpikirlah Adam di situ. Cenah aing teh baheula pernah tinggal di surga. Kapungkur teh urang pernah tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di surga melihat terpampang di pintu-pintu surga, di taman-taman surga, di arasnya Allah tertulis lafaz Muhammad, di sebelahnya adalah lafaz Allah dan di sebelahnya adalah lafaz Muhammad. Ilhaman min rabbih, dan hakikatnya adalah Allah akan tunjukkan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juru penyelamat segala-galanya, sallu ala Nabi Muhammad. Sampai ketika itu Nabi Adam berpikir, ini saya akan jadikan wasilah, akan jadi tanda perantara dengan makhluk yang saya yakin di sebelah tulisan Allah itu pasti makhluk yang Allah paling muliakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, 40 tahun tidak didengar sama Allah, tapi seketika-ketika itu Adam alaihi salam meminta kepada Allah dengan wasilah Sayyidina Muhammad, dengan keagungan Rasulullah. Langsung ketika itu Allah mengampuni Nabi Adam alaihi salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Adam terampuni, Adam diselamatkan. Skenarionya memang Allah, dan hakikatnya Allah menunjukkan semua pintu ditutup, hanya pintunya Sayyidina Muhammad. Tidak ada jalan hadirin, tidak ada jalan selain hanya pintunya Rasulullah. Ditanya oleh Allah, ya Adam, nyawa di mana manete ta'aran, tahu dari mana itu nama? Ya Rab, bagaimana saya tidak tahu, saya pernah tinggal di surga-Mu ya Allah. Setiap waktu, setiap saat, setiap apa yang kita lihat lafadzmu di sebelahnya pasti ada lafadz Muhammad. Saya yakin lafadz tersebut itu adalah makhluk yang Engkau pasti muliakan. Apa kata Allah? Laulahu laulahu ma khalaqtuk ya Adam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau bukan karenanya, kalau bukan karenanya, saya tidak akan menciptakanmu, bahkan tidak akan menciptakan alam, langit, semuanya surga dan neraka, kalau bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita i'tikaf di masjid ini, lakukan satu banyaknya ibadah, borongan daripada ibadah, dan kita pun bersimpuh di pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan bukan sekali dua kali kita menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Bukan sekali, bukan dua kali, bahkan tidak terhitung puluhan kali kita menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi waktu musim Maulid. Ketika waktu kemarin-kemarin ini, bulan Maulid sehari mungkin tiga kali, mungkin dua kali, betul? Yang jadi pertanyaan, kadang-kadang kita ini pernah gak berpikir tempat peringatan Maulid, apa yang harus kita ambil hikmah paling terpenting hadirin? Apa? Apa yang harus kita ambil paling terpenting daripada hikmah Maulid? Pernah kita jadikan tempat tersebut introspeksi keadaan diri kita? Pernah? Ini yang kita rasakan dan ini hilang di zaman sekarang hadirin. Kita bukan sudah sering, kita bukan arti kata tidak mau menceritakan daripada siapa itu Rasulullah, sudah banyak. Sudah bukan sekali, dua kali kita belum mendengarkan daripada keutamaan Rasulullah. Akan tetapi pertanyaannya, dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man khalatahu ma'rifatan ahabba, orang siapa yang mau mengenal dirinya, yang mau dekat dengan dirinya, pasti mencintainya. Nah, kita sering mendengar dekat dengan Rasulullah hakikatnya. Demi Allah, kita bukan sekali dua kali mendengarkan daripada sejarah Rasulullah, akan tapi mana rasa cinta kita kepada Habibullah Muhammad. Buktinya muludan-muludan tetap subuh jam 8 lupa leras, muludan-muludan sampai jam 1, jam 2, Masya Allah, balik naik motor nyampe imam molor, budak jam 8 subuh kaliwat lah rek nanaonan muludan begitu leras cemen jadi tengah lain sana sekarang orang muludan. Komode itu temuludan, nu muludannya mereka masih iya komode temuludan. Edan bisa jadi ya. Nu muludannya mereka subuhnya jam 8, kadang-kadang muludan. Besoknya gara-gara urusan pemilihan masih tetap masih putus silaturahmi. Nah ini yang telah hilang di zaman sekarang. Tempatnya sudah bagus, muludannya sudah hebat, majlisnya sudah tidak salah. Yang salah adalah kita. Ini yang harus kita pikirkan. Seperti halnya orang datang. Saya berikan contoh dulu. Ibu sama bapak yang hadir di sini. Masih waktunya 5 menit dulu. Ini penutupan. Biar kita pulang ke rumah masing-masing, insyaallah bawa oleh-oleh dari sini. Amin. Amin. Oleh-oleh
lain. Sanes artos sanes, tapi insya Allah amaliyah yang ketika kita akan istiqomahkan, kita akan tahu diri keadaan. Dan insya Allah ketika kita akan istiqomahkan daripada oleh-oleh ini, insya Allah akan ada dalam hati kita cinta kepada Habibina Muhammad. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Siap? Saya kasih contoh dulu. Ibu suka makan enggak? Bapak suka makan? Dahar, tuang, apa? Bapak dong, nyawa, nyatu, apa? Makan. Suka makan? Ayo makan teh bebadok sedes. Bebadok yang nyatu dan beda dong. Sarwa kene. Ibu suka makan, bapak suka makan, tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa, Beb? Biar kenyang, betul. Makan. Biar kenyang ya. Untuk kuat ke ibadah. Biar badan kuat ibadah, biar kenyang. Satu lagi. Sok ibadah. Ya kudu maju ngeuna ngomongnya. Sok ibadah. Masak, iba kanggo naon bu? Hah? Naon kanggo bebersih. Supados naon? Sehat. Supados tebau keras. Iba supados tebau. Tuang supados kenyang. Keras. Ada enggak kira-kira orang mandi badannya tetap bau? Ada. Udah mandi 3 kali sehari, bahkan 7 kali. Cing, mana masih bau kadal atuh heuh. Ayat kudu gitu. Kalau sok tanya sok ayat dan bau. Bau. Ayat, mana ke semani 7 kali tapi awaknya masih bau. Sapi tuang, orang sudah makan, tapi perutnya ketika makan sehari 3 kali masih lapar, ada enggak? Ada. Perut karetnya berdengar ayat. Orang yang makan tapi tetap lapar, yang mandi tetap bau, berarti itu kering dan sehat. Waras dan sehat begitu. Kering. Aduh, kagetnya, Bu. Betul. Sakit apa sehat? Orang makan tapi tidak kenyang. Orang makan tapi tidak kenyang. Makan lagi kayak mana? Makan lagi, keluar di tukang, dahar deh, keluar deh, dahar deh, keluar deh. Muatan, kering. Makan biar kenyang, tapi saya tetap lapar. Mandi biar gak wangi, biar wangi. Tapi kok saya ini masih tetap bau, berarti sakit. Betul, sama ini pertanyaan kita. Mulu dan mulu dan pulang ke rumah, tapi tetap sholat jam 8. Tetap putus silaturahmi. Tidak mengenal, tidak bisa mengagungkan Rasulullah ada dalam hati kita. Berarti kita ini sakit apa sehat? Sakit apa sehat? Sakit apa sehat? Sepakat? Berarti orang yang datang ke sini ini sedang sakit. Tujuannya apa? Kalau keluar dari tempat ini masih sakit, berarti yang salah bukan matinya kitanya. Sama orang seperti halnya, lagi sakit datang ke dokter. Dokternya hebat, obatnya paten, rumah sakitnya super istimewa, dikasih resep, dikasih obat, nyampe rumah obatnya gak diminum, kira-kira tambah jering gak? Modal maya. Mati apa enggak? Mati kalau sudah takdir. Datang ke rumah sakit, kering, dokternya, waduh terkuatnya air nyeri ya, cuman bawa ke dokter, kira-kira obatnya, wah gak apa-apa udah, periksa apa dokter, pulang nyampe rumah obatnya apa, gak usah diminum. Edan apa waras di manusia? Sarwa, hadir ke majlis tujuannya sehat batin kita, tapi nyampe rumah obatnya gak diminum, enak bahaya. Demi Allah, bakal tambah sakit dan sakit. Bukan saya mengatakan orang yang gak mulu dan pukul, cuma tambah kering, ke rumah sakit yang bu. Ke rumah sakit yang alim, nah ini terakhir. Jadi penutupan ini saya akan berikan yang paling penting adalah obat. Ya, obat yang ketika nanti disampaikan oleh habaib kita, oleh guru kita, dan siapapun kita mendengarkannya, tolong diminum. Jangan kita biarkan begitu saja di rumah. Ya udahlah. Kalau keistimewaan mantis itu sudah banyak, tidak ada duanya. Pulang dari tempat ini semua dibersihkan oleh Allah, yakin. Diampuni oleh Allah, yakin. Dapatkan sel-sel daripada mantis, yakin. Tapi kalau obat yang gak diminum, yang anggarkannya kering. Siap mau diminum? Siap, saya kasih obat, siap mau diminum? Siap. Jadi pulang ini kita bawa oleh-oleh, ya, oleh-oleh di Ustaz, di Habib, insya Allah. Siap, obatnya gak sulit. Kalau saya kasih obat yang sulit, biasa kurang-kurang meloba komplainnya. Obatnya apa, Bim? Tahajud. Kurang-kurang tahajud, subuh jam 8, hayang waras. Subuh hayang waras, di subuh jam 8, mele tahajud. Mual waras, Bim, ayang. Mual mudah, lah tahajud, malah subuh. Masya Allah. Ya. Tapi insya Allah ini obatnya gampang, gak sulit. Kita pulang ke rumah masing-masing, kita resapi. Kita pikirkan, kita gunakan apa obatnya dua. Obatnya dua, ketika kita istiqomahkan, dan bahkan obat ini telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh Nabi Muhammad.
dua, istighfar dan salawat kepada baginda Habibuna Muhammad. Dua, tunggu dulu Pak. Iya saya rekan, ini pembukaan kita yang pertama saya katakan, pintunya itu Sayyiduna Muhammad tidak bisa menerobos daripada pintu tersebut, mengagungkan Rasulullah, mendak-mendak mengadakan dalam hatinya ada Rasulullah, kecuali mereka perbanyak istighfar dan perbanyak salawat kepada Habibuna Muhammad. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dua, mereka ada di hatinya Nabi Muhammad. Ketika mereka di hatinya ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengadab orang kafir. Kalau sudah tidak diadab, enak hidupnya, berkah, damai, adem, tentram, rezeki lancar. Dan yang di hatinya ada Nabi Muhammad, bagaimana hatinya bisa ada Nabi Muhammad? Perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Dan juga siapa mereka yang tidak akan diadab? Yaitu orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Semua kunci, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Gak usah pakai wudu, gak usah pakai amalan, gampang tinggal naik kocok pakai sungut, insya Allah sehat batin kita, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa, jangan yang kita pikirkan hanya kalimat sholawat dan istighfarnya, tapi apa, ingat apa, perbanyaknya, bahasa apa, perbanyaknya, fal yukfir kata Nabi Muhammad, perbanyak. Lama masih saya tiga ya, percuma. Virusnya balik. Dari dipasihan obat ke dokter 1x3. Inumnya dengan saparo. Ini kering deh. Wah ini tuh saparo lah ya. Nyaka serang nih ke virus. Sama. Datang ke ustad-ustad. Saurna istighfar dan sholawat bisa nyehatkan dia batin. Oh cuman bisa. Pulang cuman ke sholawatan. Wah poin dan istighfar. Anggar kena masyewa ke tetangga. Cuman mulih barang muanyal teh cuman. Ditanya ke kiai ke ustad. Seberapa kali mana cuman sholawat dan istighfar. Tuh sampai nanti 10 kalinya sarwa kene. 70 kali, ngomongin baturnya 70 kali, istighfar di sholat tubuhnya kelek, tetap kering, dari kudu diturutan, namun cek dokter hiji kali tilu, yang hidungnya hiji kali tilu, namun sahur kanjeng Nabi, fal yukfir, seengerkan, ya tidak ada batas, tidak ada batas, minimalnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, berapa? 100 kali sehari, ini minimal obat, 100 sholawat, 100 istighfar ya, yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, barang siapa ya, barang siapa yang bersholawat shalla alayya fi kulli yawmin 100 marrah qabbalallahu 100 hajat 30 fi dunya wa 70 fil akhirah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kepadaku bersholawat dalam sehari semalam 100 kali, dia akan diberikan 100 gabul hajat, 30 di dunia, 70 di akhirat. Ya minimal. Begitu pula istighfar minimalnya 100 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad yang sudah maksum seharinya enggak lepas dari 70 kali, dan dalam riwayat lain dikatakan enggak lepas enggak kurang daripada 100 kali oleh Nabi besar Muhammad. Insyaallah kita pulang ke rumah masing-masing enggak bener hayat balenger hayang sarehat awakna jasmanina zahirna batina rezeki lancar, dan banyak bukan 1-2 kisah kita dengarkan daripada keistimewaan istighfar, keistimewaan sholawat, betul. Kunci husnul khotimah ada ceritanya, kunci kemenangan banyak ceritanya. Tinggal orang naik kerjakan, nggak istiqomahan, insya Allah orang sedayana menang dapul dunia akhirat. Lalu ditaros oleh nanaon mung iya, naon istighfar sarah sholawat sok di arinum maksudnya di istiqomah. Mudah-mudahan insya Allah Nabi Muhammad ada di hati kita. Kita bisa mengagungkan Rasulullah kalau ada hati bersih, dan pembersihnya itu adalah istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.